Batam merupakan kota terbesar yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam terkenal dengan julukan sebagai kota industri lantaran banyaknya perusahaan baik lokal maupun asing yang menanamkan sahamnya di kota ini. Berikut ini adalah 3 daftar perusahaan terbesar yang ada di Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota yang letaknya sangat strategis, lantaran berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan negara Singapura serta Malaysia. Batam juga merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terpesat yang ada di Indonesia. Selain itu, Kota Batam disebut juga sebagai Singapura kedua. Berikut ini sederet nama-nama perusahaan besar yang terdapat di Kota Batam. Pertama, PT Epson Batam. PT Epson Batam merupakan sebuah perusahaan asal Jepang yang berdiri sejak tahun 1942 dan menjadi anak perusahaan Seiko Epson Corporation yang ada di Indonesia. Perusahaan ini terletak di kawasan Batamindo Industrial Park di Jalan Rambutan Lot nomor 504 hingga 508A Kabil Batam. PT Epson merupakan produsen elektronik terbesar di Kota Batam yang produksi utamanya adalah tinta printer. Selain itu, perusahaan ini juga mempunyai banyak produk lainnya yang telah beredar luas di pasaran. Kedua, PT Schneider Electric Manufacturing Batam. PT Schneider Electric Manufacturing Batam merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektrik yang berdiri pada tahun 1836 oleh grup Schneider Electric. Perusahaan ini terletak di kawasan Batamindo Industrial Park, Jalan Beringin Lot nomor 16, Muka Kuning, Batam. PT Schneider Electric Manufacturing Batam memproduksi serta memasok produk listrik. Perusahaan ini juga menawarkan otomatisasi, distribusi listrik, sistem instalasi, pelatihan, dan layanan manajemen energi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ketiga, PT Infineon Technologies Batam. PT Infineon Technologies Batam merupakan sebuah perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor yang telah beroperasi sejak tahun 1996 di kawasan Batam Indo Industrial Park di Jalan Beringin Lot nomor 317 Muka Kuning Batam. PT Infineon Technologies Batam diketahui memiliki lebih dari 2.000 karyawan. Selain itu, perusahaan ini juga merupakan bagian dari segitiga pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Farah Devanti, KTV News, melaporkan.